Sahabat, ini saya lagi sama Mat Gagu ya sahabat ya. Ini Mat Gagu lagi nyamar jadi gembel, mau nyamar mau pengobatan, pengen tahu keilmuan si Subro itu, biar kita pancing, kita ini nanti kita lapor sama guru ya sahabat ya. Mana Mat Gagu? Ada orang. Coba lihat, mana? Itu tuh udah nyampe di dalam rumah yang suka di ini bikin pengobatan ya, sahabat ya. Ini di dalam perempuan juga banyak ini. Coba saya lihat ini, ada Bu. Tapi kita jangan sampai ketahuan ini, Mat Gagu. Kalau Mat Gagu lagi nyamar mau jadi pasien ya. Kita jebak ya. Si Subro sama santri-santrinya itu kita jebak. Biar tahu rasa mereka, coba kita cari ke sini. Soalnya mereka itu banyak sekali rumah-rumah yang dibikin buat pengobatan ini. Ini ada kamar mandinya, sahabat. Oh ini kayaknya habis ada pengobatan nih di sini kayaknya ini. Mat Gagu. Ini saya masuk, coba cek dulu, masuk. Mat Gagu masuk. Masuk. Cek. Oh, hati-hati. Hati-hati. Tuh. Ada suara sesuatu enggak? Mat Gagu. Hah? Bener kan? Ada suara sesuatu di sini, sahabat. Dengar enggak? Suara. Gimana suara? Bagus enggak suaranya? Aman enggak, sahabat? Kita ditugaskan oleh guru ya, sahabat, minta juga sama yang lain. Mendengar suara apa? Perempuan. Tuh kan? Mendengar enggak, sahabat? Coba masuk aja ke dalam nih, saya sini nih. Cek dulu, masuk dulu, cek. Kita tunjuk dulu sahabat ya. Nanti itu ada suara perempuan. Kita tolong. Coba cek di dalam, kamar mandi. Kamar mandi, cek dulu. Ada nggak? Suruh. Tuh, itu saya juga ada suara perempuan. Ada enggak? Ada perempuan di dalam. Di sini. Di sini ya. Mana? Sini. Di dalam. Ini harus cepat-cepat kita tolong ini, Mbak. Kita jangan langsung ini, kita harus lapor dulu sama guru ini. Kayaknya di sini lagi banyak ada pasien banyak ini di sini. Kita cari ke depan ya, sahabat ya. Kita cari ke depan. Wah.
Gimana? Ini cuci tangan dulu. Udah. Sampai apa? Terus udah ada pengobatan belum? Sekarang lagi dapat pengobatan. Saya juga tadi di sono, di tempat rumah sono. Saya juga habis pengobatan pasien tadi sama guru Kisubro. Makanya ke sini saya terlambat datangnya. Nah, tadi saya di sana apa ada halangan? Bukan halangan, lagi banyak pasien. Pasien. Itu guru kewalahan. Karena pasiennya banyak yang mengganggu pengobatan guru kita, Kisubro. Contohnya si Mercon. Yang suka nipu-nipu itu, padahal mereka yang licik ya, bukan yang cabul. Iya, jadi cabul gitu. Guru-guru kita itu dipitnah sama mereka, sama si Mercon, si Idris, si Karyo, GNS, semuanya pokoknya dipitnah guru kita itu kayak sebenarnya katanya pengobatan sesat lah gimana lah. Padahal mereka yang sesat, yang cabul. Kurang ajar. Jadi orang empat itu udah beda guru kita. Iya. Padahal mereka yang tukang tipu, tukang cabul semuanya. Kalau ketemu di jalan kita habisin aja. Iya, jadi seolah-olah guru kita itu Kiai Subro di mata warga itu jelek. Padahal yang jelek itu dia, mereka berempat itu. Si Idris, si Mercon itu, si Karyo, si PNS itu semuanya yang lain tuh. Yang suka memitnah guru kita. Sekarang guru ada di mana? Ya, guru lagi pengobatan, jadi mau ke sini. Katanya nyusul, makanya saya buru-buru ke sini duluan. Berarti guru di belakang mau ke sini. Berarti guru masih ada di Pokan, di Padepokan satunya juga ya? Iya, tadi juga ada sempat katanya. Kenapa? Santri yang lain tadinya ada yang ngeganggu tadi. Siapa yang? Tahu siapa itu perempuan katanya. Kalau feeling saya sih yang suka ganggu itu muridnya si Mercon Brengsek itu. Iya, makanya kita harus hati-hati. Kita sekarang harus cepat pengobatannya. Pengobatan. Ya, pengobatan. Kita pengobatan. Bagus ya. Coba. Coba lihat. Buruk itu diobatin. Udah belum? Hah? Kamu sebelah situ. Sebelah situ. Iya. Ini tetenya di sini. Tetenya apa? Tetenya kenceng banget. Kayaknya masih PW. PW, kamu setahu. Lihat aja, kamu masukin situ, masuk. Iya ini. Masukin ke donat-donat itu. Cepat, takut guru keburu ini. Kan guru masih di jalan. Hei, ada orang. Ayo. Siap, duduk dulu. Duduk, Mbak. Mbak ini dari mana, Mbak? Siap. Tiba-tiba Mbak ada di situ. Langsung ke sini. Kok bisa nyampe di sini? Oh, apa? Mau ke sini mau ngapain? Berobat. Berobat apanya? Mulut. Mulutnya gak bisa ngomong. Bisa ngomong lagi kan? Harus membawa perempuan yang masih perawan. Tiga aja. Iya. Tiga. Tiga. Ya udah, kalau nggak mau ya udah pulang saja. Jangan, kamu tahu kan guru kami Kiai Subro itu terkenal pengobat alternatif. Yang sakti mandraguna. Tahu nggak si Mercon itu? Si di situ. Cabul mereka, kamu jangan berobat ke sana. Dulu. Iya. Mana berobat kau? Mangga itu. Kamu pernah berobat ke Mercon apa enggak? Belum. Belum. Iya, bagus, jangan. Pokoknya kamu jangan pernah, kamu takutnya ada saudara yang sakit, siapa aja, teman, siapa, saudara, jangan bawa ke si Mercon, si Idris,
Tuh, mereka itu cabul. Cabul semua. Tukang tipu. Tukang tipu mereka. Kenapa? Apa gini? Cuman guru kami yang kami doang yang jujur. Baik. Enggak, ini emang pengobatan begini pengobatannya. Pengobatannya emang kayak gitu ya. Itu aturan dari guru kami. Aturan guru kami ini. Coba lihat ini. Udah diam dulu. Liatin aja dulu. Bentar. Ini masih ngobatin dulu. Udah diam dulu. Kamu pengen bisa ngomong kan? Udah diam katanya, kamu pengen ngomong. Udah diam aja. Besarnya besar. Bentar, nganggang dia. Hampir pengobatan ini. Ini masih pengobatan. Tunggu, tunggu. Kamu ngomong diam. Ini orang dibilang. Jangan semua enggak. Ini pengobatan. Ini lagi pengobatan. Cara pengobatannya seperti ini. Kamu diam. Ya. Diam. Iya, pengobatannya gini. Ntar dicabuli. Apa? Banyak omong ini. Udah diam aja. Gak konsen kita, men. Iya, ini kalau kamu ada suara-suara kayak gitu. Niatnya kamu berobat apa gimana di sini? Udah diam ikutin. Coba sama kamu. Pengobatannya seperti itu. Mau nyoba enggak pengobatannya? Makanya diam. Kita lanjut. Apa lagi sih, Mas? Tunggu dulu bentar. CD-nya udah dibuka kan? Ya itu, tahu masih bolong. Diam. Diam. Kamu nggak mau diam? Diam, diam. Jangan banyak omong. Dari guru kita. Kamu diam aja. Apa? Lama-lama dia jadi resah. Kita mengobati ini dimarahin dan melakukan kuasa katanya. Aturan dari guru kami. Ya sudah. Iya. Sini tadi. Aja guru cepat kamu harus cepat cepat lagi dong jangan di sini dong ayo jangan takutnya ada warga kesini curiga ntar tidak mas kesini sama siapa yang benar sendiri Serius? Bawa apa itu? Soalnya kami juga ditugaskan kalau ada si Mercon, si Idris, si Karyo yang suka mengganggu pengobatan guru kami itu hajar aja si santri si Mercon juga itu sekali itu kamu dari mana? Mana? Kota?
Sama-sama. Atas mukanya gembel lagi. Gimana gimana? Kamu mau duit enggak? Berapa? Coba saya mau cek dulu di depan, takutnya guru kita udah sampai ke Isubra. Karena ini ada pasien baru ini, ya. Yang guru Isubra marah. Saya mau lapor dulu. Tadi guru mau pakai mobil apa? Ini mobil Fortuner katanya. Kamu apa kan? Saya mau nyamperin guru dulu. Kamu bentar tunggu ya. Saya ngobatin lagi. Tahu ah, bodo amat. Bentar tunggu. Saya ngobatin dulu. Mereka cobain terus nih orang. Hati. Kenapa? Di Sutra katanya waspada. Adanya di sini ada yang aura-auranya yang gak beres. Ini orang gak beres sih. Takut. Curiga ini. Feeling saya. Takutnya dia. Iya, ini kayaknya nyaman-nyaman gimana. Jujur saja. Kamu muridnya Semercon kan? Udah jujur aja. Ketahuan. Tadi saya dikasih tahu sama guru saya. Kita hajar aja. Hanya pura-pura. Itunya tadi saya dikasih tahu sama Kyai Subro. Ini orang jahat. Ini orang jahat. Suruhan si Mercon. Hajar aja. Oh.
Tahu dia penemuan. Kita tutup dulu apa gimana? Kita langsung bawa ke padepokan yang korban-korbannya Ustadz Subro yang selamat, kita langsung bawa ke padepokan guru pengecon biar diobatin. Takutnya kalau di itu takutnya kasian juga, malu dia. Udah langsung tutup aja nih gimana? Langsung sahabat, mungkin dari saya semua dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.